Dah besar, lama tak pakai. Lama tak pakai. Lama tak pakai. Apa tak jangan? Banyak akak lagi? Satu je. Macam baby. Dia tenang lagi, dia kan? Tenang. Tu dia dah. Tu kat pintu dengar bunyi. Dengar bunyi kunci je. Dia nak tunggu kat situ tadi. Kakak. Nak pergi beli. Bukan beli. Nak pergi ambil emas. Aku baru je baik demam. Baru sampai. Ding ding. Okay, perfect. Habis dah makan. Tu tak, aku ni tripod patah. Kalau patah tak apa. Patah yang menyenangkan ni patah yang menyusahkan. Hujan, hujan. Nak hujan. Nampak tak tu? Nampak tak? Tu. Binatang tu. Kenapa duduk luar? Pergilah. Masuk dalam rumah. Quarantine. Nak hujan lah. Mendung ni, mendung. Oh, burung. Kenapa keluar duduk dalam rumah? Quarantine, quarantine. Biasanya jadi burung. Guru. Cuba teka lagu apa. Boleh teka aku bagi RM1. Gambar Hana. Tutup lah, tutup. Buat apa tak tahu. Oh yeay. Posing, posing. Dah cabut. Dia dah cabut. Ya, yang tripod patah tu sudah di cabut. Yeah. Buat apa? Itulah baby tak ada. Baby pergi jalan-jalan. Apa benda? Ada. Aku baru bangun tidur. Lapar nak masak. Entahlah. Mak aku sakit gigi. Kita masak ini. Alamak, cair je. Kita
masak sup untuk pesakit gusi bengkak tak dimakan. Bunyi dia macam perut lapar. Menuju puncak. Nak ambil tuna. Lah tuna kat mana? Kaulkan dia. Ni tuna. Yang tadi tu mayonis dengan cili, sos cili. Makan lebih banyak. Okay. Coffee. Oh, presentation. Hard to ignore all the things we say. I wish I could change it. A little shaky, our emotions got the best of us lately. Mak aku bubur siap ngaji. Kita sekarang basuh pinggang. I got issues, yeah, you got them too. I'm feeling too bruised to fight. Kenyang, kenyang. Wah, tidur. Boleh dapat makan. Pukul berapa sekarang? Tadi tu baru aku makan untuk hari, faham? Untuk hari ni, untuk hari, untuk semalam. Sebab aku gusi belah ni, dia bengkak tau. Aku rasa sebab gigi bongsu ni nak tumbuh. Macam video sebelum ni yang korang tengok, yang ada aku cakap aku demam tu, sebab ni kot gigi aku sakit. Oh, cakap pasal yang waktu keluar tu kan, yang tu kan aku serius, aku berperasan bila aku tengok balik video tu, muka aku merah, mata aku berair. Tapi hari yang aku nak keluar beli barang tu, aku tak ada rasa apa-apa pun. Tapi bila kan kita nak masuk pergi beli barang tu, diorang akan check kita punya temperature tu kan. Time tu lah aku rasa macam tiba-tiba rasa macam badan aku rasa panas, aku sejuk tau. Lepas tu diorang check, perempuan dah check, dia cakap, oh ni sikit lagi nak demam. Oh aku 37 lebih macam tu kot. Dia sikit lagi eh. Lepas tu aku macam panik lah. Dia bagi, biasalah bagi hand sanitizer, benda pakai masuk. Tu okey lah. Mak aku rasa, mak aku nak tidur. Sekejap. Ibu! Mak tidur lah ke?
Tidur lah ke? Mak tutup dah lah. Mana yang tidur? I baru bangun tidur. I takkan tidur. I tidur pukul 3. Okay, takpelah. Huh? Takpelah. Nak buka balik ke? Boleh. Remote eh? Oh, panas. Panas. Sebab I pakai macam ni. Wire berterabur sini. Oh. Pijak aku sangat dalam bilik. Walaupun jatuh aku nak tidur. Tak habis, nanti habis. Betul lah. Ni berapa hari ni? Nak minum bila ni? Minum esok ke? Oh, abang minum air masak banyak. Dia tak kotor, abang minum. Eh, sengah je, separuh je. Empat. Abang. Raya macam ni, lumba lari. Selalu ikat macam ni. Nak lari 400 meter. Oh yeah, saya tengah tengok YouTube sekarang ni. Michelle Choi. Just the other day, saw you looking my way. I start to contemplate moments that went to waste. Sekejap lagi nak tidur, jadi tak payah nak bersungguh sangat lah nak kemas. Cuma wire ni je. Sekejap aku nak menyapu je lah. Me feeling just fine, one of a kind. Who better than I? Shawty don't play that game. Shawty don't play that game. Oh ya, yeah, tengok mak aku dah tidur dah. Ya, mami sudah tidur. Bagi akulah, melalui apa yang aku rasa time kita quarantine lah, melalui coronavirus ni, macam kita lagi appreciate kita punya masa dengan family. Faham tak maksudnya sebelum ni? Maybe aku tak kata. Aku tak kata ya, tapi aku kata maybe. Mungkinlah macam kita tak hargai makanan sebelum ni kan. Faham tak? Macam sekarang nak cari makan pun taklah kata macam darurat ke apa. Tapi maksudnya dulu kalau kita nak makan, boleh keluar pergi merata-rata nak cari makan. Kat situ selama ni kita tak hargai benda tu. Benda depan mata macam contoh roti canai. Dapat makan roti canai kat kedai, borak-borak dengan kawan. Macam tu lah, benda sikit-sikit macam tu kan. Sebelum ni kita tak hargai. Jadi sekarang ni bila duduklah rumah, kena kuarantin kan, kita macam takpelah aku tak hargai benda-benda macam tu. Benda sikit je pun kita tak hargai benda tu. Jadi sekarang ni rasa macam oh sebabnya. Apa-apa pun aku rasa macam untuk zaman sekarang, kita bersyukur lagi sebab ada teknologi handphone. Kita boleh video call, kita boleh telefon. Itulah maksudnya benda tu ada. Kalau nak ikutkan zaman dulu-dulu, aku tak tahulah macam mana. Faham tak? Dia ada baik buruk macam tu lah kan. Tiba-tiba pukul 2 pagi, 2 lebih ni aku rasa macam Allah buat apa. Aku pun bangun tidur. Mata aku segar lagi. Minum pula kopi. Mak aku dah tidur lah. Jadi aku tak payah nak buat bising kat luar. Aku nak tengok YouTube, aku ingat tengok movie ke. Tukar baju dulu lah, aku tak selesa sebenarnya. Aku nak pakai hoodie dengan topi je kot. Sebab aku rasa panas. Mak aku buka jekon dekat luar, ruang tamu tu. Bagi aku hoodie walaupun dia tebal, tapi dia selesa sebab dia yang jenis kain cotton kan. Aku berapa dah ni? Pukul 3 aku dah tidur lah. Rasa macam nak mengunyah sambil tengok movie eh. Ambil. Mana tadi aku buat? Oh ni. Ni ada kopi. Tadi aku minum sikit. Lepas tu aku nak macam mana nak bawa ah. Buat satu lah kot. Kita nak habiskan ni. Yang aku buat tadi tu. Ni. Apa? Yang tuna mayonis tu. Sedap. Lepas tu kita makan biskut. Biskut? Hari ni tak ada. Aku tak boleh buat bising, lupa. Maya aku dah tidur. Okay, so ni macam ASMR. Aku tak tahu korang boleh dengar ke tak. Tapi aku nak makan biskut ni. Okay, dengar ni. Kita patah.
Dua setengah tadi aku kunci sebab plannya dua setengah nak bangun, tapi aku bangun lagi awal. Gila. Quarantine aku rasa orang memang kuat makan sebab tak apa-apa je kerja. Sambil tengok orang masak. Saya nak buat bising sangat kat luar. Dia masuk bilik. Tutup lampu je. Susahlah sejak tak ada tripod ni dia macam. Just the other day saw you looking my way. I start to contemplate but that went to waste. You drop me like who that and put me through that. But baby it's useless, I'm living my life. Don't need you in mind, me feeling just fine. One of a kind, who better than I. Aku rasa tu je kot untuk video kali ni. Kalau korang suka video macam ni, bagi tahu aku. Korang suka video ni, bagi thumbs up, subscribe, follow Instagram aku kalau nak. Jumpa korang next video aku. Bye. Assalamualaikum.